teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gubobok. Di video kali ini saya akan membuat layangan atau tutorial bagaimana cara membuat layangan janggan mini ya. Oke, langsung kita pancal saja, kita bikin. Yuk. Oke teman-teman, di sini saya sudah punya sisian rangkanya, kecil-kecil banget. Nah, ini banyak banget kalau rangka janggan tuh memang. Oke, kita mulai dari sayap ya, sayap sama tengahan atau bantang tengah. Jadi untuk sisian janggan tuh beda ya teman-teman, beda sama layangan soangan khususnya yang di Jawa. Untuk layangan janggan, ini sisiannya di tengah. Segini ya teman-teman. Nah, segini. Ini bagian tengahnya kaku ya teman-teman. Jadi untuk kesininya itu rata, rata kecil semua. Tidak ngelangsam kecil enggak, tapi kecil semua. Dan di sini bagian sini kaku. Bedanya di situ janggan sama layang soangan lainnya. Oke, langsung kita ikat ya. Ya, teman-teman, ini sayapnya sudah terpasang. Kemudian memang kita harus pakai lem seperti ini ya. Pakai lem Malteco atau lem cair. Nah, fungsinya ya biar kuat karena kita nggak bisa menali kenceng banget. Kalau ditali kenceng nanti patah. Jadi kita harus tengahnya bukan main tali ya. Main lem sama tali setengah-setengah kekuatannya. Kemudian seperti biasa, seperti membuat sayap pada layang soangan umumnya, kemudian kita ikat bagian samping ya. Kita ikat. Ya teman-teman, ini ujungnya sudah saya ikat dua-duanya dan saya masih menggunakan benang nilon ya. Ini belum terlalu kecil sekali, jadi masih bisa menggunakan benang nilon. Nah, kemudian tahap berikutnya kita akan memberi tali pentangan ya, pentangan sayap. Nah, ini tengahnya sudah saya tandain. Kemudian langsung kita ikat saja ya bagian tengah ini. Kita tengah, kita ikat tengah-tengahan, baru nanti kita tarik ke samping ya untuk mentang itu. Memang kalau membuat layangan mini itu harus sabar ya teman-teman. Nggak bisa gusa-gusu nanti malah patah akhirnya. Oke teman-teman, ini udah saya tarik ya. Memang layangan janggan tuh agak melengkung seperti ini. Tidak seperti layang-layangan yang berpentangan besar. Untuk janggan sayapnya nekuk seperti ini ya memang. Fungsinya biar terbangnya anteng. Kalau layangan lain kan biasanya carinya yang goyang. Kalau janggan anteng pastinya. Nah, kemudian kita kasih tali seperti ini ya teman-teman, di bagian sayap agak pinggir untuk mencari bentuknya yang ideal. Ini saya sudah menggunakan benang jahit, jadi kita padukan ya benang jahit sama nilon. Baik teman-teman, ini saya sedang memasang untuk apa ya, dudukan sendaren atau dudukan pentangan seperti ini. Jadi walaupun ini miniatur atau kecil, saya sebisa mungkin membuat seperti ukuran yang besar ya teman-teman. Jadi ya tetap pakai sendaren dan pakai dudukannya seperti ini sesuai pakem layangan janggan ya yang di Bali. Seperti ini. Untuk yang ini yang bagian atas ya teman-teman, ini memang nggak saya potong nanti untuk kondo istilahnya. Kondo ya apa mas? Kondo yang koyok kondo. Nah, ini kalau yang bagian atas, ini di atasnya sayap ya. Kalau yang di bagian ini, yang di bagian bawah, di bawahnya sayap. Nah, oke, kita ikat. Nah teman-teman, untuk layangan yang mini seperti ini, sebelum mengikat, kalau misalkan susah, itu pakai lem aja dulu, pakai lem. Dilem dulu, baru nanti belakangan mengikatnya. Soalnya memang susah. Kasih lem dulu. Dikit aja.
Oke, teman-teman, nah ini untuk tahap berikutnya yaitu pemasangan apa ya, kibul ya, kibul atau indolan. Kita pasang bagian tengah. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Sini ini masih saya lem ya, belum saya ikat. Yang bagian pangkal sini saya kasih dudukan untuk nanti kibul-kibul yang lainnya. Oke, kita seperti yang saya bilang tadi, kita lem dulu, baru kita ikat. Kita langsung pasang kibul ya. Jadi kita pasangnya yang pinggir dulu ya, teman-teman. Kita pasang pinggir dulu. Pasang pinggir dulu, kemudian nanti baru kita ikat. Ya teman-teman, ini bagian kibul rangkanya ada 5 ya, sudah terpasang semua. Tapi ini yang bagian ini kedua dari samping ini belum saya tali, karena ini saya kasih lem ya teman-teman, lem tahir. Kita tunggu kering dulu. Kalau sudah kering baru kita bisa tali. Kalau sudah kita tali, kita kasih lem lagi biar kuat. Soalnya memang agak rumit ya di bagian sininya, mau diikat. Nah ini dari saya yang kelingking saja nggak masuk ini, gimana mau nali kalau nggak pakai lem. Nah, kita tunggu kering dulu. Teman-teman harus sabar ya untuk menali seperti ini, jangan kemrungsung, jangan buru-buru, santai aja, dinikmati ya. Ya, kita tali semua, kemudian kita masuk ke endolan bawah ya. Oke teman-teman, sejauh ini bentuknya seperti ini. Nah, ini udah enak kalau sudah seperti ini, tidak ada yang tali yang rumit yang di dalam lagi. Kira-kira ya seperti inilah. Kemudian nanti step berikutnya kita akan pasang ini ya, kibul yang melengkung yang bawah. Seperti ini, kita ikat bagian tengah dulu, kemudian bagian paling pinggir, dan ini, kemudian ini yang terakhir. Oke, kita ikat saja lah. Ya teman-teman, nah ini bagian kibul atau indolannya sudah jadi ya. Bentuknya seperti ini, dan indolannya ini lebarnya lebih kecil daripada sayap ya, jadi jaraknya seperti ini. Tapi untuk glebernya nanti tetap lebarnya sama dengan ukuran sayap ini, tapi nanti di bagian sininya agak dilipat-lipat biar bisa klepit atau mengembang ya. Kemudian kita akan pasang bagian sayaan ya kayaknya, kalau nggak salah. Jadi bentuknya seperti ini nanti. Yang ini nempel di sayap, kemudian yang ini bagian nempel di kibul. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung saya ikat ya.
Oke, teman-teman, ini sudah yang di bagian sayap sudah saya ikat, dan kemudian kita ngikatnya yang untuk bagian bawah ini di ujung ya, di pojokan sini. Jadi konsep sisiannya atau rautannya untuk bagian sini ya. Sini sampai ke sini itu tipis sekali, dan kemudian yang bagian ke sini agak kaku ya, biar lurus nantinya. Oke, teman-teman, ini untuk bagian apa ya namanya, pinggul atau pinggang, dikasih bambu seperti ini ya. Ini sepertiganya panjang ini, jadi letaknya di sini ya. Kemudian kita tali ke 5 pibul, dan yang paling pinggir juga kita tali. Nah, fungsinya ini untuk menyangga yang bagian ini ya, yang melengkung ini, biar nggak ke belakang dia. Dan untuk meratakan pibul ya, pibul semuanya kalau diikat seperti ini nggak bakal runjing. Baik, teman-teman, ini untuk bagian terakhir dari bagian bawah kita pasang bagian ini ya. Jadi nempelnya seperti ini. Ini fungsinya nanti buat kita menali gleber ya. Itu saja, fungsinya cuma itu untuk menali gleber. Nah, sebenarnya kita bisa tempelkan pakai obat nyamuk atau dilem. Cuma saya pengen membuat ini seperti layangan yang simulasi dari layangan besar ya, miniaturnya. Jadi walaupun sampean membuat layangan 1 meter, 2 meter, 3 meter yang permanen, ya tetap bentuknya seperti ini, teman-teman. Bisa, ini bisa ditiru tutorial untuk layangan yang besar juga bisa, enggak masalah. Oke, kita ikat. Jadi ngikatnya untuk tali glober ini di bagian belakang layangan ya, teman-teman. Untuk yang ini, yang pertama tadi kan ini depan, kemudian ini yang di belakang. Fungsinya ya tadi buat nali glober saja. Oke, baik teman-teman, ini udah jadi ya. Tinggal apa kira-kira teman-teman? Tinggal bagian kondo atau bagian leher ya. Seperti yang saya katakan tadi, ini miniatur layangan jagan. Untuk layangan besar seperti ini juga, tapi yang membedakan untuk bagian kondonya nanti saya nggak bisa untuk mensimulasikan layangan besar ke layangan ini ya. Nanti saya cuma pakai kondo rata itu seperti ini saja. Jadi seperti ini saja nanti. Ya bisa kalau bikin 3 dimensi agak susah teman-teman kalau kecil. Nah, udah kita pasang aja foto untuk seadanya ya. Oke, baik teman-teman, layangan jangan mini kita udah jadi ya. Untuk kondo ya memang desainnya seperti ini, nggak bisa 3 dimensi. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk jangannya seperti ini ya, dari atas. Jadi teman-teman, itulah tadi tutorial membuat rangka jagan mini, dan untuk nukup atau nyamai kita akan lanjutkan di konten selanjutnya ya, karena posisinya ini latar saya sedang hujan ya teman-teman. Kita lanjutkan di next video. Ikuti videonya sampai selesai, nanti ada penyamaan atau nukup dan tes lay. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat untuk membuat layang-layang yang unik dan eksperimen lainnya. Salam satu langit.